ini antisipasi atau upaya ya untuk menaikkan kadar CO2. Ya, sebab ini musim, bukan musim hujan sebetulnya, anomali cuaca, jadi panas, hujan dari pagi sampai malam, tadi malam. Ini mendung, posisi tanaman sedang berbuah. Ya, durian, ini jeruk, dekopon juga sedang berbuah. Ya, otomatis akan mau apa berkurang daripada sinar matahari dan fotosintesis akan berkurang. Ini kita tambahkan CO2 untuk membantu untuk fotosintesis. Ya. Yang kedua ini asap, ya. Ini ketemu dengan daun yang ada air, otomatis dia akan menghasilkan glukosa, seperti itu konsepnya, karbohidrat. Ya. Jika nanti buah tetap berkualitas bagus, manis gitu. Ini dengan pengasapan semua yang kita asapin, tepat sekali kondisi mendung seperti ini untuk menambah CO2, ya, karbon. Ya. Oke, tang menjelang matang. Cuaca ekstrim, ya. Cuaca ekstrim hujan sekarang. Luar biasa kita tantangannya. Ya, kita upaya terus dengan pengasapan dan penambahan ini apa? Kalsium karbonat plus boron. Nah, ini ditambah dengan kemarin sudah kita berikan triko, ya. Sudah jadi nih jojo seperti ini, luar biasa. Alhamdulillah. Ini aman. Ya, aman daripada serangan penyakit ya Phytophthora. Ya. Ini sedang berbuah. Tetap semangat terus, ini kita melakukan pengasapan ya. Tiap pagi ya. Pagi yang utama. Siap, ya. Siap. Sebab ada embun, ada air di sini di daun ya. Jadi ketemu glukosa nanti. Oke, kita cek yang lain ya. Ini bahannya dengan jerami. Di dalamnya ada apa? Serbu gergaji ya dan kayu. Sehingga ini asapnya terus-menerus non-stop ini ya. Kala mendung seperti ini tetap mendapatkan asupan karbon untuk membantu fotosintesis ya. Seperti ini modelnya. Nanti ini bisa permanen, di bawahnya dibikin bak ya sehingga awet, tidak rusak drumnya ya. Ya, Pak Haji? Ya. Oke, tutup lagi Pak Haji. Siap. Ini penaburan kalsium karbonat plus super boron ya. Untuk mempertahankan buah supaya tidak jatuh prematur. Yang kedua juga bisa menambah warna daging buah. Yang kalsium karbonat. Kita hadapi cuaca ekstrim, anomali cuaca, hujan panas. Ya. Triko sudah jadi, alhamdulillah. Ya. Kondisi buah sedang full. Menjelang matang ya. Terlihat warna hijau di tanah. Ini adalah triko yang sudah mulai jalan. Yang sudah kita berikan untuk proteksi daripada patogen dan Phytophthora. Durian yang sedang berbuah ini rentan sekali terhadap serangan penyakit, sebab daya imunnya dia berkurang, dia konsentrasi untuk pertumbuhan buah. Kita bantu ini dengan pemberian triko, alhamdulillah ini udah jadi, udah berkembang. Plus ini kita tabur juga kalsium plus boron untuk mempertahankan buah tidak jatuh prematur ya, dan untuk menambah warna, sebab ini musim hujan. Sorry, anomali, jadi panas hujan panas ini luar biasa. Kita hadapi tantangan anomali cuaca ekstrim. Ya.